Gajio. Selamat teman-teman Go Dennis FP. Selamat teman-teman Peringki Baru. Dennis juara di tahun 2019 Piala Pinjaya Kapia ke-23. Di bawah kemana Bunga Batiar. Terima kasih teman-teman semua. Mana fans klubnya Dennis FC? Iya, iya. Baik, tapi alhamdulillah dua-duanya masuk dan dua-duanya dari Tangsel. Jadi kita beri aplaus buat dua-duanya. Pertama, bola sudah dihadapi 16. Di belakang ada Arsa Pim, dulu Arsa Pim Skorpogen. Mencoba tampaknya. Ini sudah mencapai bola mundur lewat bola. Dulu Arsa Pim mundur tetap ke belakang. 17 kali ini Andri Kero. Kerjasama Boston O5, Arif Bisek mencoba mengontrol sudah potong akan dengan kaki dalam satu kembali dari sekarang ini terlalu kagak Boston ke dalam kau juga mencoba dengan umpan datang kembali kali ini ke 12 dari masih kerjasama satu umpan tajam dari mundur ke belakang angkat lagi apa kuadrat dulu ada Bunda Aska kita lihat Arsafi mundur lagi ke belakang masih cek oh punya mencoba satu umpan angkat dengan kaki kaca tajam jatuh di kaki pemain pemain obor FC mempada-pada terbahayakan obor Ali Pistok memakan bola Ayu ya, terima kasih buat Depok 1-0 atau 0-1 tertinggal obor FC dari kawasan Kebayoran Jakarta Selatan untuk menonton atas Dennis FC juara bertahan juara di tahun 2019 dari kaki meter Cidok tarik ke belakang Arif Bison Dula Asapin yang ini kuasai bola mencoba umpan dari sementara jemput kali mencoba Mamadou Bakou dari sektor sebelah kiri kuasai bola dorong lagi umpan patah di kaki nomor 29 Harry Obor FC pemain bertahan oh berbahaya cukup berani dari gerak ke belakang Arif Tiso berikan Michael Gio Michael Gio coba bola dicuri nomor punggung 11 Uwan Cek mundur lagi umpan arahkan 9 Harry kembalikan lagi bola Aulia Aulia Siregar dorong lagi hijrah patah di kaki Jakite kerja sama Doni segera penonton Dennis FC yang sudah leading 1-0 kami kira gol dari kaki Hadi Ibarik mantan pemain PSTD kami kira mencoba sudah dilakukan gagal dari sektor kiri mencoba kuasai bola dipatahkan kembali Harry satu lagi umpan atau yang dicari namun lepas kembali ke Dennis FC Doni sudah lakukan mencoba kali dari sektor sebelah kiri menguasai bola tarik lagi Dula Arsafin patah lagi Harry bola duel bola menang dan kita mundur ke belakang datang Pauji Black Black Pauji Serbenton mencoba lagi Jakite Jakite oh bola di kiri Anto dorong lagi umpan sebelah sebelah Ancik terjatuh PSP Selatan Depok kali ini yang sering mengikuti turnamen-turnamen di wilayah Jabodetabek dan Dennis pun sering angkat piala kami kira sepanjang kami melaporkan jalannya pertandingan crossing
bola. Andi Bari datang, kotak penalti patah kembali. Datang Jakite, dorong lagi umpan. Oh, lepas kembali. Kita dekat Michael Tio. Michael Tio kembali dari kaki ini. Masih kreatif punya, mampu melewati. Berbahaya patah kembali. Datang Jack Wan, angkat umpan. Andi Bogel datang, gerak tepuk. Menang dalam perebutan, mundur lagi ke belakang. Arif Tiswan sudah penonton. Gerak tepuk, cukup sempurna menguasai bola Arif Tiswan. Kursi kotak penalti, tendangan langsung. Lematu, berbahaya. Bang, satu kedulang, lepas lagi. Datang, Doni Arapin, Arapin. Sedikit lama kurang penonton. Satu serangan balik berbahaya. Berbahaya, Arapin. Pemain Hinda, kawal ketat Arif Tiswan. Kita akan mencoba lepas kembali. Jakite ambil bola, bebas dari lingkaran lapangan. Hadi Bari berikan lagi, dikejar Jakite dari sektor fans sebelah kanan. Bayang-bayang lulus Anto, masih Jakite coba mau kuasai bola dia. Kita akan crossing, satu mau otak berhenti, berbahaya. Silakan Buriwan. Terima kasih Buruk Adan Magoro. Mitra sepak bola 1-2-2-1. Sekarang kembali Dennis memimpin gol kedua yang sedikit kami kira berbaut pocat sedikit berkembang dan kubur kecil. Nah ini kita nantikan satu tekanan hijau. Mundur ke belakangnya. Berbahaya. Oh, umpan masih. Mastur ke lapang. Sangat tidak bola. Nah, pemain kita nantikan 5 nabrakan dari kubur kecil. Akan sudah. Berbahaya saudara, Mas Ribon. Oh, kali ini amankan kali Jakite. Hadi Bari melebar. Mustafa Haji, mantan pemain Persipura. Kota Tangerang kali ini kembali ke Jakite. Masih Jakite. Dua sebola melebar ke kawan. Datang 16 Arif. Ada Arif penjaga rumah. Ambil Arif Tiswan. Kerjasama dia kembali. Dulu kembali ke belakang. Hadi akan coba Arif Tiswan bola bagi Kelian meninggalkan lapangan lemparan ke dalam kita nantikan Omor FC sudah melakukan angkat umpan pada tiga ke pertahanan kita nantikan kali berlalu satu dengan angkat sudah jatuh di kaki pada Herman mencoba kali satu dorongan bola terlalu tajam kejar kembali melebar ke kawang masih jatuh pertahanan sebelah tim kubu dari Dennis FC terjadi satu perebutan bola 12 Doni Ari Akoji yang kasih Doni kembali angkat dengan kaki kiri melebar dia moga kalikan satu serangan di nomor Hati Bari Mahamadu Gambo seger kering celah menonton mencoba masuk ke kotak penalti sudah dilakukan arahkan 16 angkat dan diupan 3 pemain Ari Bison dan Hadi Bari mencoba kali ini kita nantikan masih berjatuh bertahan di kalau kita pemain lepas kali Jakite Amir Mustafa Hartoto satu kata apa yang terjadi akhirnya lebih cepat Jakite one by one satu lawan satu atau ini tidak kawan dari Papua FC lebih cepat kepala yang pastur enam ikut sudah dilakukan saudara penonton kali ini bola berada di kaki pemain Papua bukan sudah bahaya kali ini jatuh di kaki Hidra dorong umpan lambat kali ini jadi lagi Hati Bari mundur ke belakang Sari melewat ada dulu dulu Asapi berikan umpan jauh sektor gelandang saya malam Mustafa Aji berikan umpan lepas kembali masih terjadi kebutan bola mencoba kembali mundur lagi ke belakang Hati Bari potong lepas ke dua pun Aulia mundur ke belakang mainkan bola di garis diri cepat satu angkatan bola sektor kembali bisa gagal kembali obor kali kuasai bola
dari sektor kanan jauh kumpar arah Kadrigra terjadi kembali satu kawan satu pintas ke belakang dijemput ke Robi berikan terendek ke atas kembali ada dulu Arsapi mainkan bola dulu Arsapi dulu ke kiri kami kira di tengah tiga salah Black mau dibek dengan kumpar satu lawan satu-satu kegurangan yang sulit dicintai kami kira kembali dari kaki pemain Ando kuasai bola dengan obor satu pan bebetur salib duel di udara datang Jakin Dek Dendis dorong lagi umpan 15 kami kira Mama Dogango berikan lagi 12 dor di Mama Dogango kita adikan kali ini mencoba nafanya angkat satu umpan Haji Bari dengan di sana dipatahkan Dula Arsafin salib mencoba Dendis FC berikan lagi bola dari Mustafa Aji coba dikejar bayangi satu kali lakukan satu menarik berbahaya wow kali ini Mamado Gago coba kuasai bola kita nantikan mencoba kali ini apa aja masih Mamado amankan lagi penyelamatkan dua Arsafin satu bola yang membentuk 16 salib terjadi perebutan bola rojak datang dari sektor sebelah kiri lepas dikejar kembali ada kaki Arif Pisor 9 Mustafa Aji Oji Black kita adikan api Andri Melo kembali patah obor efek membuat tekanan melalui garis ke lapangan Ratus Jaya kita adikan mundur lagi dia ke belakang Mustafa Aji berikan lagi umpan Dula Arsafin kerjasama Mustafa Aji mantan pemain Persik Kota Tangerang kami kira dorong lagi umpan bebas tadi dari lepas kandas kembali lagi amankan duel bola patah 7 pemain alam tetap dia dikawal Aji yang satu kanan Dennis FC leading 3-1 di babak yang pertama sudah lakukan dorong lagi umpan bayangin 6 rojak kami kira takut langsung kabur kali ini sementara jangan sampai ada lewatkan untuk besok hari esok 17 Februari di hari yang kedua di grup B PSSC Paguyuban Community Center yang lebih kita kenal dengan Fortuna FC besok melawan Setan dari kawasan Kejora Mangu Pondok Aren ya kita kembali ke lapangan pertandingan sudah dilakukan lepas lagi bola Outback berbahaya untuk 15 Mama Dogango dari sektor sebelah kiri dorong umpan Hadi Bari masuk kotak penalti tarik lagi ke belakang kita akan mencoba kali ini satu tekanan Dennis FC angkat bola tarik ke belakang salib berikan sudah 15 Mamado gagal Mamado gagal berkira-kira masih Mamado angkat bola kita kerjasama kali ini Mustafa Aji Hadi Bari jebret betul bola diambil anak-anak obor Anto saudara penonton satu Prabowo saat lemah jatuh di kaki Doni berikan 16 elip salib kerjasama Hadi Bari tendangan langsung lepas berlari datang Mustafa Aji tetap berhati berbahaya wow tahan kembali 7-1 pemain awam
Pemain dia masuk di babak yang kedua, tapi kira kali dorong lagi umpan. Doni di sektor sebelah kiri, belum dapatkan umpan, masih Doni. Doni bayang-bayangi, kosong kedua, belas sampainya. Kali ini pemain Opik, lepas lagi, Mustafa Adi jebret. Oh, lepas. Buat mencoba pada menampilkan setelah membiasa bola, Agis menjaga awal, sudah melakukan satu umpan, heading lagi bola, datang kembali Hadi, tarik. Kita akan kuasai bola obor. Kostum 25 PNPD mundur belakang Ando. Datang lagi Salih. Melempar umpan 15. Mamadou Hadi balik. Mamadou. Dau, dau. Mamadou berbahaya. Gerak tipu. Jepret. Sedang kawal. Wow. Kenapa dapat bola? Mencoba. Dalam sudut coba letakkan. Ambil ajak-ajak. Ambil ajak-ajak. Sudah lakukan. Kembali ke atas, datang lagi Doni, mencoba kita akan tingkat para penonton, lakukan sudah para penonton, kita akan tingkat sudah lakukan Agib, heading, kandas kembali, datang Hadi balik, Hadi balik berbahaya masuk otak penalti, umpah dia, jakite, dorong ke atas, Hadi balik, berikan Mustafa Adi, kembali Doni, dari sektor sebelah kiri berikan 15 Mamadou. Mamadou dorong gobak arahkan Jakite kandas kembali ambil jemput Jakite masuk kotak penalti berbahaya jepret. Masuk gol 5-1 Jakite. Masuk 19 Mei tahun 2017 kami Karyanto kita akan mencoba tampaknya sudah lakukan hari dia ke belakang angkat lagi bola patah kembali datang Dula Asafin Rika sudah Mustafa Mustafa Aji masuk ke tak nanti datang Hadi balik Hadi balik masuk pasai bola dorong umpan 15 gagal. Mampu mencetak gol. Kita nanti kata bola 3-1-6 obor FC sudah dilakukan. Datang lagi Anto obor FC. Rika bola Beni obor Anto kuasai lagi bola. Mencoba patah. Datang kembali gerak tipu dia. Satu pas sudah dilakukan. Lepas kembali secara penonton. Ada Dula Arsafin. Datang Arif Niso. Berikan Mustafa, Mustafa Aji, masuk Mustafa Aji, masuk kotak penalti, berbahaya, ada Hadi, Hadi, berbari, copotan untuk patuh, patah kembali, lagi, datang Hadi kembali secara penonton mitra sepak bola, dorong umpan, 15, Mamadou, Abdullah Asafin, bebas tengah bola, ada Doni, Rianto, Toto yang lebih kita kenal, masih Toto kuasai bola. Kembali ada terlalu banyak pola split muda secara program mencoba dorong lagi umpan satu tekanan opor FC anak-anak Kebayoran Jakarta Selatan masih terus menekan kita ke ujung penyamakan kedudukan kami kira wow Dula Arsafin lepas lagi bola secara program kita akan mencoba nampaknya lagi-lagi mau dipeko Dula Arsafin berikan jak-jak itu dorong lagi dari sektor kanan Mustafa Adi kuasai bola kita berikan Mustafa Adi gerak di pusulotok angkat kotak penalti enam kosong kami kira 6-1 maksud kami mohon maaf ini sementara di paruh babak yang kedua kali ini Dula Arsafin satu tendangan kali ini Arsafin sudah akan jauh melebar ke sektor kanan tarik mundur ke belakang Mustafa Aji Adi kamu alam masih Mustafa Aji kirka umpan ya kita kali mundur Toto arah tempat kini lebar ke kiri kali ini Hadi Bari bebas dengan bola masuk ke kotak penalti jebret gol kali
sudut sebelah kanan gawang Agib, letakkan bola sudah kali di palma dong kaku pun sudah dibunyikan, angkat bola dengan kaki kanan satu ke bawah. Kita lewat kepala kami kira Fitra sepak bola mencoba kali ini empat gol dari butuh satu sudah cukup aman kami kira untuk mengambil tiket ke babak yang kedua buat ini kedudukan namun kali ini harus tertinggal 7-1. Tendangan bebas nomor FC. Coba kali ini pun sudah dibunyikan lewat kaki Hidra. Cukup keras. Hidra kembali kali ini. Cukup ketat di kawal. Mulai ke kiri. Angkat. Nambahkan keadaan kotak penalti. Angkat bola dengan kaki kiri. Robi Casillas. Hempaskan bola di udara. Tendangan jauh berikan kali ini. Mamadou. Mamadou ganggu berbahaya. Saudara Fadon. Cukup tepat. Jep. Saudara-saudara penonton hujan bola memang Dennis lakukan sudah tarik umpan ke belakang waktu angka satu umpan gagal kaki pemain Arif Dison dulu Arsafin hujan lagi ke belakang sentor ke kanan ambil lagi dulu mengatur irama permainan banyak cukup lagi ke belakang berbahaya kali ini. Hai, saudara penonton dapat dibaca lewat Robi Casillas masuk kami diantisipasi saudara penonton. Balik 12, 12 kuasai bola. Doni kali ini kita nantikan. Kita nantikan Hordes Beda Baru. Makasih Pak. Kita nantikan Hadi Mari kali ini. Pamodo kamu di kotak penalti umpan tari. Lepah kali ini berada di kaki. Ambil lagi dikejar Hadi kembali. Kuasai bola dia mundur lagi ke belakang. Hampir 16 lip kali kerjasama Toto burung Arsafin Toto umpan pendek kita nantikan melebar ke kanan bebas berdiri dengan bola pemain Arif bisa cross umpan yang jauh kami kira biarkan kawan amankan bola akan dengan kaki kanan lip Arif salib kali ini burung Arsafin melebar ke kanan lep nampaknya pemain bertahan harus masuk ke jantung pertahanan lawan satu dorongan bola Mustafa Haji datang umpan kembali umpan kali ini ada jaki teh bola terhenti pada genangan air dapat dikuasai obor FC dikasihkan bola bulan sambil tikan lep masih akan dengan kaki kanan jaki teh kali ini satu umpan bekir dilakukan jaki dari nomor punggung 9 kita nantikan pemain Harry lakukan ini saudara 20 Aulia dan kita nantikan 3-2 pemain nomor mencoba kami pertahanan 4-6 pemain sudah lakukan lingkungan sudah diberikan oleh Mos Avarel 90 saudara-saudara penonton kita nantikan satu tekanan dan saudara penonton dua pemain lepas Hadi Mari kembali mencoba kali ini tarik umpan ke belakang Toto Aryanto mundur dulu melebar ke kanan Ben Fauji mencoba kali satu umpan lakukan Mustafa Haji bebas Mustafa Haji saudara berkali-kali heading kembali Dennis lewat dulu Arsafin berikan lagi satu dorongan bola Jakite hasil dibalik tidak angkat pemain mampu dicuri Jakite cukup rajin datang Blair melebar ke kanan Mustafa mencoba kali ini balik kembali mundur lagi ke belakang mampu dicuri satu tekanan kali ini Hijrah obor SMA coba melebar ke kanan ada Alam Alam sobat pernah keras tapi lagi Rosno ke 7 pemain Alam setelah motor mundur ke belakang 12 Doni berikan Hadi Bari syuting masih tertahan ada Jakite berikan yang kali ini Hadi Bari dua pemain dapat udah
wasit mengeluarkan mungkin ini ucapan-ucapan kepada wasit memang itu tidak di